guys, selamat pagi. Kita lagi di Danau Matano Soroako. Kebetulan kita mau menyeberang ke Morowali. Ini bersama Pak Darmawan, sama Pak Hendira, sama Pak Surasno. Ya, lagi menunggu kapal berangkat karena kami tidak berani nyeberang dengan perahu biasa, perahu kecil, dan kami nyeberangnya dengan menggunakan kapal feri. Oke. Nanti di perjalanan saya akan bercerita seperti apa tentang danau ini, kisahnya juga, latar belakang danau dan semuanya, semua dan semua. Iya, ini suasana airnya begitu jernih sekali, sangat luar biasa. Ini kurang lebih sudah sampai cerita dari 30 menit. Kami ini udah di atas kapal. Kapal berangkat jam 10, jam 2 jam lagi. Dan ini sangat luas sekali. Kurang lebih danau ini luasnya sekian dan sekian. Kedalamannya 500 meter. Kedalamannya? 500 meter. Ini fakta atau? Oh, ini baru saya tanya tadi di bawah. Oh, iya. Kedalamannya 500 meter dan luasnya ya segitu-segitu. Nah, itu yang kalau kita ketahui itu. Tapi kalau udah lama laut, apa? Ini sebenarnya untuk pelihara ikan bagus di sini. Mungkin sama dengan Danau Toba dipakai pelihara ikan sama orang Belgia. Buat pelihara ikan di gemu-gemu kayak yang gemu-gemu baru sehat-sehat. Gemu sehat. Otot kawat paling besar. Top. Thank you.